Ya, saya kemarin sudah telepon ke Pak Wakil Bupati agar segera melakukan konsolidasi di pemerintahannya. Dan kalau tidak salah hari ini mereka akan rapat. Saya hanya minta yang pertama pemerintah tidak boleh terganggu. Terus layani masyarakat dengan baik, kumpulkan seluruh OPD. Saya mengingatkan kembali dan saya tidak akan pernah bosan seperti saat saya melakukan pelantikan waktu itu. Reformasi birokrasinya, jaga integritasnya. Gak ada lagi cerita-cerita soal pungli, soal korupsi, ya, soal hadiah-hadiah yang diberikan kepada pejabat. Dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk semuanya. Dan insya Allah besok atau lusa saya akan kesana untuk review. Ya.